25 tahun music bersama kami dalam Hits Bandstand. Music merentas era. Idaman kalbu, kau ku puja setiap masa. Bilakah kita dapat berjumpa? Ini hamba belaka, kasih besar. Sedih aku menunggu jawaban darimu, karena janji yang kau berikan, andainya hati kasih panjangan, harapan aku untuk bersama. Oh kita, rancangan terbaru Hits Bandstand bersama saya, pengacara anda Syahrin Azhar, dan juga teman pengacara saya, Suzairi Sumari. Yeah, selamat datang semua. Yeah, Hits Bandstand akan membawa anda semua melayari era-era 50-an sehinggalah ke hari ini. Dan pembuka tirai tadi, kami telah pun dihiburkan oleh kumpulan The Pinholes, yep, yang membawa lagu yang dipopularkan oleh penyanyi asal Le Kafilas, iaitu lagu Menunggu, dan juga lagu Siapkan Gerangan oleh Sanit Sahuri dan The Tawellos. Dan ini cakap pasal 50-an ni ataupun 60-an. Yep. Kalau ada di luar sana yang ingin yalah nak hantar sesuatu ke, yalah nak share, kongsi-kongsi, macam mana ya? Ah, senang je tu. Saya alulukan anda untuk menghantarkan kepada kita gambar-gambar, gambar-gambar lama, terutama sekali tak kira lah gambar makanan ke, gambar alat muzik ke, ataupun cenderahati ke. Yang penting hantarkan kepada kita, gambar tu mesti lama dan klasik. Wow, ni masih ada barang-barang lama kat rumah, mesti, kan? Mesti. Yang ada barang-barang lama kat rumah, hantarkan gambar-gambar anda. Kita tak perlu lagi PO Box. Betul. Hantar terus email kepada alamat berikut, iaitu hitsbandstand@mediacorp.com.sg, ataupun tweet pic gambar-gambar anda ke Twitter account kami, iaitu @mediacorp_surya #. Hitsbandstand. Yeah, dan pastinya kalau anda hantarkan gambar anda, kami pun berjanji kami akan hantarkan, bukan hantar tapi muat naik gambar-gambar lama kami lah. Boleh?
Tak senono lah gambar. Tak apalah, tak kisahlah. Tapi yang penting anda boleh saksikannya di scenemsn.com/hitsbandstand. Wow. Cakap pasal Hits Bandstand ni, dah lama kita standing ni. Eh, betul. Boleh betul. Kita... Mari kita duduk. Cakap pasal gambar-gambar lama ni kan? Apa dia? Saya beranak tahun bukan 60-an. Oh, awak dilahirkan. Awak tak boleh beranak. Awak tak beranak. Duduk-duduk. Dah macam orang tua pula. Ni, bila penonton, bila dalam era 60-an ni kan, saya macam feeling-feeling. Sebelum saya berfeeling-feeling, saya nak tanya awak lah kan, Syarif. Apa dia? Apakah yang terlintas dalam fikiran anda bila dalam era 60-an ni? Ada lagu seperti Suling Anak Gembala. Oh, yang favorite. Apa yang favorite? Oh, Fatimah. Waduh, merdu suara. Gadis ayu. Aduh. Wah, ini saya ke? Hey, ini Fatimah Rocker. Cik Temah. Pondok sekalian, tepukan untuk teman pengacara kami, Syikin Imran. Terima kasih, Suzairi. Terima kasih, Syarif. Wah, happening betul hari ini ya. Saya rasa amat teruja kerana diberi peluang untuk berada di atas pentas Hits Bandstand ni. Lagi-lagi di-update oleh abang hamba handsome kita ni. Handsome. Yelah, handsome lah sangat lah kan. Wire ke sini. Nasib baik awak tu pandai mengkategorikan kita dalam kategori handsome lah. Bukan kategori orang lama Boleh katakan... orang lama tapi masih boleh tahan handsome-nya. Ya, dia tengok tengok muka dia cakap handsome pada siapa? Nak juga. Yeah. Tapi sebenarnya kan kalau kita berbual pasal zaman 60-an ni kan, macam-macam yang kami boleh bayangkan. Antaranya lah bangunan-bangunan lama yang telah pupus dan juga tidak wujud lagi. Betul tak, Suzairi? Memang betul. Tu semua sekarang sudah jadi kenangan belaka ya. Betul. Tapi kalau kita cakap pasal zaman 60-an yang lain, kita boleh mengentengahkan fashion. Cakap pasal fashion ni, ada yang memang terpengaruh dengan fashion The Beatles. Bukan dia, tapi lah tadi kumpulan yang telah membuat persembahan awal tadi, The Pinholes. Macam The Beatles, rambut mereka tu. Betul tu. Okey, dengan fashion-fashion seperti mini skirt lah. Kalau orang pakai seluar tu kan, mesti nampak stokin lah. Dah macam-macam lagi. Ada juga Cun. Dulu Cun. Tak percaya? Kalau nak tahu, kita saksikan klip ini. Kalau sebut tentang fashion 60-an lah yang paling terkenal. Ali Taib bermula sebagai pemain bas kugiran Irama Teruna pada tahun 1963. Nama kugiran itu kemudian diubah kepada The Rhythm Boys. Pada tahun 1964, The Rhythm Boys merakamkan lagu Oh Fatimah bersama penyanyi utamanya Allahyarham A. Ramli. Lagu yang menjadi siolan generasi muda pada masa itu dan masih diminati ramai hingga ke hari ini. Ali Taib berkongsi pandangan beliau mengenai fashion lelaki era 60-an. Oh, masa 60-an tu kita mempunyai identiti fashion sendiri ya. Pakaiannya pasti ketat dan dari seluar yang begitu ketat ala detail ya. Dan kalau kita pakai t-shirt pun ketat-ketat. Itu alat-alat macam kita ikut Rolling Stone style. Rambut ni kita alat-alat detail, tutup kepala sikit ni, tutup, jadi tak panjang. Itu menandakan kita ada nampak smart looking sikit. Band tu sendiri-sendiri punya identity. Kita mempunyai sendiri punya identity. Kita ada pakaian, kita buat senarai kita. Menandakan itu ada kumpulan Rhythm Boys. Dengan kita mempunyai kod, warnanya sendiri dan ada kita ada dia punya simbol hitam di collar. Pada masa itu anak-anak muda mengikuti fashion daripada penyanyi A. Ramli dan Jeffrey Dean. Ini yang dua penyanyi yang idol lah. Kini kita bersama dengan seorang usahawan yang dikenali dengan semangat keusahawannya. Tapi beliau ni juga mempunyai fashion, kata orang tu jenama fashion yang tersendiri, iaitu Puan Mona J. Apa khabar, Puan Mona? Baik. Okey, apakah yang anda ingat tentang fashion 60-an? Yang masih dalam ingatan saya pada ketika itu adalah fashion kebaya ketat. Setiap artis ketika itu akan memakai kebaya ketat bersama dengan kain batik Wiron. Selain daripada kebaya adalah fashion baby doll. Baby doll tu adalah pakaian miniskirt lah. Bajunya pun labuh, jadi kembang lah. Bagaimana pula tentang fashion rambut? Kalau pakai kebaya tu rambut yang tinggi lah, beehive, you know. Saya rasa pengaruh artis dulu tu, mereka menggunakan fashion untuk menghidupkan industri hiburan Singapura ketika itu.
Syahrin dan juga Suzairi. Yeah. Syahrin, yeah. Saya nak beritahu penonton semua, Hits Bandstand ni merupakan rancangan music mentory gitulah. Kita ketengahkan pasal fashion, pasal tempat-tempat menarik popular zaman dahulu dan juga makanan-makanan zaman dahulu. Ni, kita ni korang tu feeling-feeling dalam zaman era 60-an. Yeah. Saya nak tanya awak, Syahrin. Silakan. Siapakah ikon era 60-an? Oh, sudah tentunya kalau ikon 60-an bagi saya ialah Jeffrey Dean. Woohoo. Sebab saya suka dengan gerak badannya yang begini-begini. Ini macam Mula Nangka. Dan tapi yang sebenarnya ramai sekali artis-artis pada 60-an tu dan mereka mempunyai keunikan mereka tersendiri. Seperti? Seperti. Kita jalan dulu. Oh, jalan. Abjad. Nama-nama mereka semua bermula dengan Abjad. Contohnya A. Ramli, L. Ramli, A. Rahman Hassan. Dan hari ini kita pun nak tukar nama lah. Nak tukar nama? Nak juga. Okey, saya berikan nama anda S. Suzairi. Popular lepas ni saya. A. Syahrin. Lampau kita hari ni ya. Kita pun ada teman kita yang sedang sibuk dengan penonton. Siapa tu? Nama baru juga. Nama baru juga? Aishikin. Hello, Aishikin. Terima kasih A. Syahrin dan juga S. Suzairi. Bersama saya kini adalah dua penonton yang saya ingin berterima nama. Okey, siapa nama kakak eh? Kakak? Fai. Okey, siapakah ikon 60-an yang anda gemari? Ahmad Jaiz. Ahmad Jaiz. Apakah yang keunikannya yang anda suka? Suara dia. Suara dia. Begitu mengancam sekali. Okey, penyanyi seterusnya ini memang zaman kegemilangannya pada 60-an lah. Dengan lagu yang dipopularkan Boleh Bila lah itu, Kenanganku. Terimalah Datuk Jeffrey Day.
Hits Bandstand. Terima kasih, terima kasih. Aduh, tadi suaranya dah masih power. Itulah dia bila menyanyi menari tadi kan. Saya nampak kawan saya tu kat luar ada macam oi. Gerak geri eh. Dah. Dato' Jeffrey Dan, saya nak tanya soalan. Apakah perkara yang Dato' ingat pada zaman era 60-an? Saya teringat pada zaman itu pertama kali saya menyanyi di atas pentas. Pentas? Pentas tu jarang saya pijak. Kat mana tu? Di apa tu? Panggung Negara. Panggung, Panggung Negara. Ada ingat tak Panggung Negara? Ingat, nampak. Kalau penyanyi-penyanyi yang dapat pijak kat situ, berarti dia sudah berjaya. Maksudnya. Dia sudah berjaya. Di situlah maka ramai para peminat-peminat lagu-lagu 60-an. Mereka memberi sokongan dan mereka memuja hati-hati 60-an. Kalau ada satu perkara daripada era 60-an yang ingin dikekalkan bawa ke era sekarang ni, apakah perkara itu? Perkara itu senang aja, saya rasa kalau ada satu badan yang kuat lah ya. Untuk mengembalikan lagu-lagu 60-an di zaman ini. Untuk memberi pengetahuan kepada anak-anak remaja bahawasanya lagu ini adalah lagu Melayu yang dipermodernkan pada zaman-zaman dulu sehingga sekarang ini. Jadi bolehlah sesiapa saja yang nak ingin nak mengembalikan, mengingati kembali lagu-lagu Nopan untuk para remaja zaman sekarang ini. Itu yang kita tengah buat ni. Kita dah baca dah. Dah tahu dah, Hits Bandstand ni kan. Okey, kita cakap pasal mengembalikan. Kita punya kembalikanlah fashion dan juga ikon 60-an. Dan kata orang tu kita akan kembalikan tapi nak tahu apa? Kita akan bersama dengan Shikin. Siapakah artis yang beliau temui kali ini? Kalau cakap pasal makan, dulu dan sekarang, ada tempat makan yang masih wujud lagi dan ada juga yang sudah tiada. Saya sekarang berada di Mackenzie Road menuju ke arah Panggung Rex. Hari ini saya akan bertemu dengan seorang artis 60-an yang akan berkongsi tentang makanan popular pada zaman itu. Dalam era 60-an, Asma Atan ialah penyanyi utama kugiran The Teruna. Lagu popular beliau ialah Muda Remaja. Inilah dia artis jemputan kita pada 60-an dulu, iaitu Puan Asma Atan. Boleh saya duduk? Ya, silakan duduk. Nak tanya sikit, asal duduk kat sini? Inilah tempat dulu kalau tahun 60-an tu. Kalau ni tempat favourite kita orang ni kalau jumpa-jumpa makan-makan kat sini. Okay, selain daripada tempat makanan sekitar Panggung Rex ni kan, tempat makanan mana lagi yang paling popular? Ashikin. Lorong ni kan istimewa tau Shikin. Sini ada macam-macam gerai. Ada rojak, ada mi, ada popiah. Popiah tu lah yang paling istimewa. Oh, popiah biasa? Popiah biasa, popiah rack je. Shikin, ni kan lorong 41 ni kan? Depan ni, ni lorong masuk ke Kampung Tanjung. Depan ni, situ gerai Pratakana tu lah. Gerainya situ, sini lorong masuk Kampung Tanjung. Seorang lagi artis yang dibesarkan pada era 60-an yang akan membuat tentang makanan di era masa itu. Beliau ingin berjumpa saya di taman. Mama Min, kenapa nak jumpa Shikin kat taman ni? Sebenarnya kan Shikin, inilah tempat kami sekeluarga berdiadah. Itu pasal slim. Tak boleh lah, maintain. Mama Min, pada era 60-an kan, berapa agaknya umur Mama Min? Oh, masa tu dah nak masuk remaja jugalah. Masa zaman budak-budak lah lagi. Zaman budak-budak kan. Masa tu kan, Mama Min suka makanan apa? Tiap-tiap bulan kan, bapak dia bawa kita pergi makan sup. Sup kambing. Lagi satu, kita selalu pergi sate club. Sate club tempat Padang tau tak? Padang. Yang sekarang diorang ada nasional tu. Tempat situlah. Dulu kan makanan sedaplah. Dia punya undia tu kan lain. Akan dapat sama rasa. Itu yang Mama merindulah rasa yang macam itu. Lazat. Susan. Nampaknya penyanyi-penyanyi era 60-an ni bukan saja penyanyi-penyanyi lelaki yang hebat. Tetapi penyanyi-penyanyi wanita pun hebat juga. Ya, siapa kata mereka tak hebat. Mereka memanglah hebat. Saya nak test awak. Silakan. Siapa nyanyi lagu Siapa Gerangan? Sani Sahuri and The Twelos. Bagus. Oh Teruna. Fatimah Imamin. Boleh, bagus. Satu lagi, Alam Seni. Siti Zaitun dan Sani Sahuri. Hey, hebat. Tahniah saya ucapkan kepada anda. Terima kasih sebab mereka semua wanita. Saya suka.
Okey, ini cakap pasal ni memang betul. Semua popular sebab mereka sudah apa tu, nama mereka tu sudah naik harum sampai masuk ke carta hits LPMI, lagu popular minggu ini. Kalau tak percaya, kita tanya dengan DJ kita iaitu Biniti. Ya, dan anda sedang bersama dalam carta LPMI iaitu lagu pujaan minggu ini di Hits Bandstand. Dan seperti biasa, kita ada 10 buah lagu di sini. Di tangga ke-10, kita ada Sunny Sahuri dan juga The Terrellos, Siapa Gerangan. Di tangga ke-9, kita ada Les Kafilas, Menunggu. Di tangga ke-8, Kenanganku dari Jeffrey Dean. Dan di tangga ke-7, dari Fatima M. Amin, Oh Teruna. Dan memberikan nafas baru oleh Erlina Maulud, Terimalah, Oh Teruna. Apa yang tak adil? Memang tak adil betul, Suzairi. Sebab lagu-lagu era 60-an ni semua nama-nama yang dipuja tu nama-nama wanita. Kenapa diorang tak puja nama-nama Adam? Kaum Adam? Kenapa? Mungkin kaum Hawa tu kau nak sebut-sebut dan suruh nama kaum Adam ni memang janggal, tak elok, tak cantik lah kata orang tu kan? Bayangkan kalau lagu tu Oh Suzairi. Oh tidak. Oh tidak. Tidak boleh. Oh Syarif. Oh Obit tu Obit. Obit Obit. Memang tak boleh lah. Oh stop it, stop it. Sebab tu saya rasa lah sebab tu memang sesuai dipuja nama-nama wanita sebab ia lebih lembut dan lebih sesuai lah dengan mereka. Ni saya rasa apa tau? Apa dia? Artis dulu kaum Adam ni mungkin ramai makwa. Mungkin juga. Sebab tu bila dah rentan, dah kecewa, putus cinta, terus tulis. Tulis. Macam artis satu lagi ni yang kat dalam studio belakang tu. Ada? Ada. Okey, kita dengarlah. Sebenarnya, saya ni ramai pulang wanita. Tapi kata orang, biar ramai kawan, kekasih satu. Oh, ni kira-kira macam playboy jugalah ni. Yalah. Nak tahu juga ni, apakah ciri-ciri wanita idaman anda ni? Makcik-makcik bawa blok. Betul? Tak. Bukan. Sebenarnya saya suka yang manis-manis, yang manja-manja, yang bekerja sebagai pegawai penjaga keselamatan. Kenapa pula ni? Pasal dari pengalaman menjaga-jaga orang. Jadi dia jaga hati saya kan senang.
Oh, jaga hati dah ni. Ah, dari pengalaman. Kirakan dua dalam satu lah. Jaga bangunan, jaga hati anda. Okey, mungkin anda boleh kongsi bersama ya. Siapakah wanita-wanita yang beruntung menambat hati anda ni? Ni nak kongsi satu orang berapa sen? Bukan, kongsi nama aja. Oh, kongsi nama. Oh, oi, ramai, ramai. Siapa? Nama-nama wanita? Ponia. Zunika. Meletup. Fatima. Berdesu. Fatima. Fuyo. Marwia. Wow. Usop Marwi. Eh. Usop Marwi nama lelaki. Ya, betul. Ah, tapi yang paling saya favorite sekali, Siti Haida. Wow. Apa ni cakap dengan Siti Haida ni? Apa ni? Ha? Apa yang sebut? Itu matai aku tu. Biasalah. Aku kasih kau last warning tau. Kau jangan sebut-sebut lagi tau. Apa ni warning-warning? Dengar apa? Di Jeff Reden ke apa? Ya, hey. Yang pun macam Jeff Reden. Ya. Tengok orang dulu lah, Mak. Thank you.
Syarin dan juga S. Suzari dalam Hits Bandstand. Yeah. Yeah. Suka? Ni, Syarin. Yeah. Kita dah sebut pasal lagu-lagu 60-an. Mm-hmm. Ikon 60-an. Fashion 60-an. Tempat-tempat popular dan makanan 60-an. Cuma satu benda saja yang kita belum sentuh. Itu saya tahu. Sebabnya, ketika zaman era 60-an ni, kumpulan ataupun band-band tak dikenali sebagai itu. Mereka dikenali sebagai kugiran. Kumpulan gitar rancak. Kugiran gitar rancak. Ha, barulah saya tahu. Ini dulu kan, setiap penyanyi akan ditemani dengan kugiran tau. Ha, contohnya. Contohnya? Siti Zaitun dengan Firebird. Betul? 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 L. Ramli dengan Orkestronaria. Betul, betul, betul. Betul? Betul. Dan satu lagi, Halim Yatim. Dengan The Sangam Boys. Yeah. Betul tu. Dan kugiran jemputan kita pada hari ini juga. Mereka ni mempunyai pengaruh yang kuat ketika zaman era 60-an. Dan mereka akan buat persembahan. Lagu nyanyian asal Les Fentons. Lagu yang berjudul Cintaku Jauh dan Saat Bahagia. Terimalah The Pinholes. Bahagia alamku pandang indah, ku tak lupa segala peristiwa lama. Kini tiba masanya bersendang berduaan memadukan asmara, mengeratkan ikatan. Cintaku
itu dia. Kumpulan ke kugiran? Kugiran. Kugiran The Pinholes. Kita nak tanya soalan ni lah. Kena kepala saya juga benda ni. Benjol membang. Kenapa konsep kugiran anda sebegini? Seperti era 60-an tu lah. Muzik 60-an punya ciri-ciri yang evergreen. Ciri-ciri yang cantik-cantik. Yang senang-senang dan simple. Ya, yeah, betul tu. Saya setuju sekali. Dan satu lagi ya. Ni kugiran The Pinholes. Sekiranya saya bawa anda, lempah anda ke era 60-an. Kumpulan mana ataupun kugiran mana yang anda rasa anda nak ikut? First, kalau lempah jatuh sakit eh. Aha. Tapi kita nak, kalau boleh, ingin macam The Swallows. Swallows? Kenapa? Kenapa? Kerana The Swallows berani mempersembahkan etnik percakapan mereka. Bahasa mereka bahasa, tu. Dan bekerjasama dengan music pop pada waktu itu. Dan kita akan terus perkenalkan tentang bangunan-bangunan lama yang telah pun sekarang ni ditukar ganti. Seperti bangunan panggung Singapura. Yeah. Kita ada Cathay, bangunan Cathay. Kita ada Garrick, Happy World, Gay World. Macam-macam lah. Macam-macam ada. Dan kita akan bersama dengan Shikin dan artis undangannya untuk mencari bangunan-bangunan lama. Kita saksikan. Saya sekarang berada di Gelang Serai di mana saya akan merantau di Singapura sahaja. Dan di belakang saya ini ialah Darul Akam yang dahulunya sebuah panggung. Orang kat sana tu macam saya kenal. Angka Karim! Hai. Apa khabar? Saya sebenarnya nak mencari tempat-tempat menarik pada zaman 60-an. Di Gelang ni? Ada. Bukan di Gelang sini. Je. Luar Gelang pun boleh. Sini utama sekali Liverpool. Liverpool? Sikin, kalau Sikin nak tahu, di belakang kita inilah panggung yang terkenal di Gelang Serai. Dulu namanya Taj. Sebab itu diganti dengan bangun Singapura. Tadi saya ada sebutkan nama Liverpool. Betul? Liverpool itu terletak di belakang bangun Singapura inilah. Di mana artis-artis 60-an itu berkumpul. Sekarang kita berada di Fort Canning Park di mana dahulunya adalah tapak National Theatre atau dikenali sebagai panggung negara. Di sinilah tempatnya dulu waktu zaman 60-an di mana berhimpunnya kugiran pop ye-ye menampilkan bakat masing-masing. Sekarang ini diibaratkan semacam sebagai di Esplanade lah. Kira-kira kalau dah perform kat sini kira-kira dah bagus lah. Begitu popular sekali. Kita sudah dengar daripada orang-orang lama. Bagaimana pula dengan orang-orang yang dibesarkan pada era 60-an? Apakah tempat paling happening atau tempat lepaklah era 60-an? Paling happening? Mana lagi kalau tak sini? Lebih-lebih lagi kalau dalam bulan puasa. Bah, sini ni, daerah sini ni. Paling panjang. Apa lagi jual kuih lah. Apa daya tarikan pada zaman 60-an tu? Mungkin Cikin tak pernah dengar nama ni. Sekolah Gambar. Sekolah Gambar? Memang Cikin tak pernah dengar. Tak pernah dengar kan? Tak pernah tahu apa tu Sekolah Gambar kan? Itulah museum. Kat mana tu museum tu terletak tu? Museum masih lagi tempat yang sama tu. National Museum kita tu. Ada lagi satu. Mungkin Cikin pun tak boleh dengar. Tak pernah dengar juga. Pernah dengar? Oben Ho orang bilang. Oben Ho? Obik je nama tu? Itulah. Sekarang ni dipanggil Apabila. Jadi apa ada dekat Apabila tu? Yang paling menarik itulah patung-patung dan juga cerita-cerita kisah-kisah itulah yang menarik kita pada zaman itu. Di dalam carta LPMI lagu Pujaan minggu ini di His Bandstand. Dan awal tadi telah pun saya berkongsi dengan anda lagu dari tangga ke-10 hingga ke-7 dan juga lagu di tangga ke-6 dari Jeffrey Dean, Siti Aida telah pun didendangkan. Untuk mengelakkan sembarang gosip, sebenarnya Siti Aida tu saya yang punya, bukan si budak Jeffrey tu. Sabar. Saya sebenarnya nak baca carta ni. Okey, biar saya baca. Jadi kita dengarkan carta, kita tunjukkan carta-carta sekarang ya. Muda remaja dari tingkat 5 ya. Muda remaja dari Asma Atan. Termenung. Biarlah dia termenung. Jeffrey Dean. Cintaku jauh. Les Fentons. Di saat bahagia. Les Fentons. Dan juara LPMI
dari penyanyi asalnya Siti Zaitun, Alam Seni, persilakan Nurul Huda. Lagu Alam Seni tadi, maka kita sudah sampai ke penghujung rancangan Hits Bandstand. Minggu hadapan Hits Bandstand akan mengetengahkan lagi era 60-an dan juga irama agogo. Dan jika anda terlepas peluang untuk menyaksikan episod ini, anda boleh menyaksikannya di laman cinemsn.com/catchup. Yang pasti bersama kami minggu hadapan menampilkan penampilan khas M. Isha dalam Agogo. Ya, yeah, jangan lupa pada minggu hadapan dan waktu yang sama dalam Hits Bandstand.